Alhamdulillah, isu ini dapat ditamatkan, telah pun diketahui oleh warga Malaysia yang kita telah pun berjaya. Dan saya rasa ini suatu perkara yang cukup baik sebab kita tidak mahu isu ini dipanjangkan terlalu panjangan. Dan ia cukup besar tau sebenarnya. Jadi kita telah pun berjaya menang ini bukan saja kemenangan kepada negara tapi kemenangan juga kepada rakyat Malaysia. Isu-isu tuntutan ini sungguh tidak berasas. Jadi dengan adanya terbukti bahawa kerajaan perpaduan yang ada ketika ini yang begitu proaktif dalam isu-isu tuntutan-tuntutan sebegini, dan kita mempunyai menteri yang undang-undang yang cukup aktif dan yang baik untuk memperjuangkan isu ini, dan alhamdulillah ini terbukti kita berjaya menang. Dan ini adalah satu dipanggil seperti penanda aras. Tuntutan-tuntutan yang tidak sepatutnya dibuat oleh Sultan Sulu, oleh waris-waris dia, kita perlu elakkan dan kita cuba pertahankan tanah air kita. Kalau ikut dari segi kedaulatan undang-undang, kita pun dah tetapkan bahawa Sabah dan Sarawak itu milik kita. So kita tak boleh biarkan orang lain jajah kita punya negara. Kita ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan yang mana semalam telah diwartakan bahawa memberi kemenangan mutlak kepada Malaysia, bahawa untuk menolak tuntutan pasyak lewat daripada Sultan Sulu ataupun Kerajaan Sulu. Jadi bagi rakyat Sabah, kami menyokong sepenuhnya. Jadi saya sebagai anak jati Sabah amat bersyukur dengan keputusan tersebut kerana perkara tersebutlah yang akan membuatkan seluruh rakyat Sabah ini berasa senang hati dan berasa gembira. Kita tidak perlu risau lagi mengenai tanah air kita. Tanah air kita ini sememangnya milik kita selamanya.